Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah pemenang lomba inovasi daerah dalam persiapan tatanan normal baru. Insentif daerah sebesar 168 miliar rupiah disiapkan bagi pemenang lomba. Kategori pemenang dibagi menjadi 4 klaster wilayah dalam 7 sektor kehidupan, yaitu klaster provinsi, kota, kabupaten, dan kabupaten tertinggal yang meliputi sektor pasar tradisional, pasar modern atau mall, restoran, hotel, pelayanan terpadu satu pintu, wisata, dan transportasi umum. 3 pemenang akan dipilih dari masing-masing sektor kehidupan sehingga total terdapat 84 pemda yang mendapatkan penghargaan. Kementerian Dalam Negeri memberikan hadiah berupa insentif daerah dengan total 168 miliar rupiah kepada pemenang lomba video simulasi tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19. Pemenang pertama mendapatkan hadiah sebesar 3 miliar rupiah. Pemenang kedua mendapatkan hadiah 2 miliar rupiah, dan pemenang ketiga mendapatkan 1 miliar rupiah. Namanya oleh pemerintah pusat, melalui kementerian dan lembaga, juga oleh pemerintah daerah pada semua tingkatan. Tujuannya agar terjadi gerakan nasional kebersamaan beradaptasi ke tatanan baru tersebut. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting, karena 548 pemda tingkat 1 provinsi dan tingkat 2 kabupaten kota bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah masing-masing.